sebagai ungkapan selamat datang dari kami, Bumi Sekutu Jambi 9 Lurah. Terimalah persembahan tari berikut ini, tari Sekapur Siri. Sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya, MSC, yang saya hormati Ketua Komisi 10 DPR RI dan anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jambi beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kerinci dan juga Bapak Wali Kota Sungai Penuh. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jambi tentunya sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional 2015-2019. Bahwasanya sasaran pembangunan kepariwisataan berada pada sasaran pertumbuhan yang diharapkan adanya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, begitu pula dengan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pemasukan devisa negara. Diberikan kesehatan dan rahmatnya dapat bertemu dalam acara Direct Promotion Tourism Jambi 2016 sekaligus nanti pre-launch Festival Patanghari Festival 2016. Strategi promosi kita itu namanya BAS, Branding, Advertising, Selling. Branding yang kuat akan membuat advertising dan selling menjadi jauh lebih efektif. Tapi branding yang lemah membuat advertising dan selling kurang efektif. Oleh karena rekan-rekan para pelaku pariwisata di sini,
branding itu sangat penting. Dan branding itu adalah investment. Jadi bukan spending, investasi. Bisa dihitung di return-nya. Jadi semoga dengan seperti ini akan bagus. Ada selling, tapi harus berkaitan dengan branding. Di Jambi banyak sekali, paling tidak yang masuk semifinal 5. Saya bacakan saja, tadi sudah dipresentasikan dengan baik oleh Pak Gubernur. Satu-satu. Nah, semifinalnya satu, Candi Muaro Jambi. Itu sudah level nasional. Ini 5-5-nya level nasional. Muaro Jambi itu adalah warisan budaya nasional. Yang kedua, Geopark tadi, Merangin Jambi. Sekarang sedang kita ajukan ke GGN namanya, Global Geopark Network UNESCO. Muaro Jambi juga mau ke UNESCO. Yang ketiga, sebutannya adalah kawasan Kerinci. Ada TNKS, Taman Nasional, dan disebut Kerinci Seblak. Yang ini sudah UNESCO World Heritage. Yang keempat, tadi dengan mangrove terluas di Indonesia, hutan mangrove bakau itu, namanya pesisir Ujung Labung, Ujung Jabung. Dan yang kelima, yang festival sungai terpanjang di Sumatera, Batanghari, itu semifinal. Nanti Pak Gubernur silakan mendiskusikan sendiri. Menurut diskusi kita tadi, yang masuk final 2. Dan dua-duanya akan didukung, dibuatkan rencana detail KSPN-nya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kerinci, dan Muaro Jambi. Itu firm, kita akan buatkan. Nah, kembali ke branding. Ini mohon maaf kalau ada yang dekat ke Muaro Jambi ya. Sementara ini, nanti haknya dari Pak Gubernur aja. Kita sudah putuskan branding untuk Jambi adalah Kerinci. Saya harapkan, kita berharap semoga Jambi menjadi destinasi pariwisata nasional, bahkan bisa menjadi destinasi pariwisata global. Sebagai pembina pariwisata Provinsi Jambi, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, tahan sebentar, diabadikan. Dan juga kalau tadi ada tari Lenggang Sri Tanjung tentang batik Jambi, kita punya kenang-kenangan juga untuk Bapak Menteri batik Jambi. Bapak Wakil Gubernur Jambi menyerahkan kenang-kenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Diserahkan oleh Bapak. Tahan sebentar, diabadikan.